teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube kami, Tosok Nusantara. Hari ini, kita akan membahas tentang kegiatan silaturahmi saat Idul Fitri di pedesaan. Bagi yang belum pernah merayakan Idul Fitri di pedesaan, kalian pasti penasaran dengan kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di sana. Nah, di video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat sendiri kebersamaan dan kehangatan saat silaturahmi di pedesaan. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Pelosok Nusantara, tentunya ada banyak kegiatan yang dilakukan saat silaturahmi di pedesaan. Terutama pada saat Idul Fitri, biasanya masyarakat pedesaan akan saling berkunjung ke rumah-rumah tetangga dan sanak famili untuk menyampaikan ucapan Idul Fitri dan bermaaf-maafan. Inilah momen paling bahagia bagi seluruh penduduk pedesaan dalam merayakan Idul Fitri, di mana kebersamaan dan kerukunan selalu terasa dalam setiap langkah yang dilakukan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kami selama ini. Semoga kita dapat memperbaiki sikap dan perilaku kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke pelosok Nusantara, selamat menyaksikan video ini dan semoga terhibur. Terima kasih.